Video kali ini yaitu uji hipersensitif bakteri endopit. Selamat menyaksikan. Tahap pertama yang dilakukan yaitu mengambil sebanyak 5 ml larutan NB atau natrium brod, kemudian masukkan ke dalam botol. Kemudian ambil 1 OC bakteri yang telah dimurnikan sebelumnya, lalu pindahkan ke dalam botol yang telah berisi larutan NB atau natrium brod. Ker suspensi selama lebih kurang 48 jam untuk menghomogenkan larutan. Bersihkan daun yang tadi diinjeksikan dengan bakteri endofit dengan menggunakan tisu. Tanaman yang telah kita injeksikan bakteri endofit kemudian kita beri label untuk memudahkan identifikasi mana bakteri yang merupakan patogen dan mana yang merupakan antagonis. Bakteri patogen dicirikan dengan adanya nekrotik pada daun. Tanaman yang telah kita berikan perlakuan kita amati setiap harinya untuk melihat gejala yang muncul. Baik, hari ini kita akan melakukan pengamatan terhadap tanaman uji. Ini ada tanaman tembakau yang sebelumnya telah kita injeksikan bakteri endofit. Di mana dapat kita lihat bagian tanaman yang telah kita injeksikan bakteri endofit ada areal yang terserang patogen yang ditandai dengan nekrotik pada daun. Ini dinyatakan bahwa bakteri endofit ini terbukti positif sebagai patogen. Demikian tayangan kita kali ini. Semoga bermanfaat.